Sebuah hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ia dimintakan tanggung jawab terlebih dahulu tentang empat persoalan. Apa yang empat itu? Pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang diberikan kepadanya akan dimintakan tanggung jawab kelak. Di mana umur itu dihabiskan? Sejak kita akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa, di mana umur itu dihabiskan? Kita sering main-main, padahal waktu berjalan terus. Kita sering lalai dan lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa. Seorang Nabi, Nabi Ya'qub alaihi salam, seketika akan ajal, beliau menanyakan, kalau saya ajal, kenapa tidak diberitahu lebih dahulu? Kata malaikat maut, sudah diberitahu. Loh, bagaimana caranya diberitahu? Perubahan yang terjadi pada fisik kita adalah pemberitahuan. Uban yang bertabur, mata yang mulai lamur, pendengaran yang mulai kabur, itu semua pemberitahuan agar kita mawas diri. Umur akan dimintakan pertanggungan jawab, di mana umur itu dihabiskan. Waktu hidup itu singkat betul, namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan. Lebih baik umur yang panjang tapi untuk mengkoleksi berbagai kebajikan. Inilah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang terbaik di antara kamu orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Umur ini yang sering kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak punya nilai, kelak akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Masa muda, pernah diberikan umur muda, di mana dihabiskan umur muda itu? Hura-hura atau untuk sesuatu yang bermanfaat? Dahulu ada seorang selebritis lah kalau zaman kita sekarang, namanya Malik bin Dinar. Namanya saja sudah Malik bin Dinar, Raja bin Uang. Hidupnya jet set. Satu malam dia mengadakan pesta di rumah mewahnya. Datang seorang pengemis bertanya kepada penjaga pintu, siapa yang punya rumah ini? Bos saya. Iya, Malik bin Dinar. Oh, orang kaya? Orang kaya. Selebriti? Selebriti. Dia hamba apa orang merdeka? Dia orang merdeka. Kalau hamba bagaimana bisa pesta sehebat ini? Orang tua itu senyum lalu bilang, sampaikan kepada bosmu Malik bin Dinar, dia memang orang merdeka. Kalau dia hamba, bukan seperti ini pekerjaannya. Dia orang merdeka. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Merdeka dia memperturutkan hawa nafsunya. Kalau dia hamba, hamba Allah, bukan begini pekerjaannya. Menghabis-habiskan waktu untuk pesta, hura-hura, sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini disampaikan kepada Malik bin Dinar, dia tercenung mendengar orang tua yang misterius itu. Malamnya dia bermimpi kiamat datang. Dia akan dia masukkan ke dalam neraka. Karena itulah lalu dia bertobat dan kemudian menjadi ahli sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Masa muda akan dimintakan tanggung jawab. Yang ketiga, wa an ilmihi maza amila bi. Ilmu yang dimilikinya, kemana ilmu itu diamalkan? Untuk mencerdaskan orang atau untuk membodohi orang yang memang sudah bodoh? Untuk membimbing umat atau menyesatkan orang lain? Agar hamba menjadi hamba Allah atau agar orang menghambakan dia?
ilmu akan dimintakan pertanggungan jawab. Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita akan dimintakan tanggung jawab tentang harta kita. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Perhatikan yang terakhir ini. Tentang ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tentang umur, pertanyaan akhirat pun satu. Umurmu kau habiskan di mana? Tentang masa muda, pertanyaan akhirat juga satu. Masa mudamu kau gunakan buat apa? Tapi khusus tentang harta, pengadilan akhirat bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya? Kadang didapat dari cara yang benar, tapi dibelanjakan untuk yang tidak benar. Atau bisa juga didapat dari cara yang tidak benar, dibelanjakan kepada jalan yang benar. Itu pun tidak mungkin kedua-duanya. Semoga kita menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan baik umur, masa muda, ilmu pengetahuan, dan harta yang dititipkan Allah kepada kita.